4 karakter yang membuatmu cepat kaya. Cari tahu apa saja yuk. Meski di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki karakter yang sama, tetapi sadarkah kamu kalau orang kaya memiliki tipe karakter yang hampir mirip? Setelah dipelajari, ternyata karakter inilah yang menuntun mereka menjadi kaya raya. Yuk cari tahu 4 karakter yang membuat mereka cepat kaya versi Bisniscom berikut. Yang pertama adalah gaya hidup hemat. Menjadi kaya, hidup berkecukupan dan berbelanja barang-barang mahal tanpa membaca price tag adalah impian semua orang. Tetapi sebelum benar-benar menjadi kaya, tahukah kamu seberapa besar perjuangan orang-orang kaya untuk berhemat demi mencapai titik pencapaian tertingginya itu? Ya, untuk menjadi kaya, mereka perlu berhemat. Warren Buffett bahkan harus menabung rutin dan terus bekerja keras meski sudah memiliki banyak dana investasi dalam bentuk saham. Dana tabungannya terus dikumpulkan untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk saham, potensial yang melipat gandakan kekayaannya. Bukan hanya Buffett, banyak orang-orang kaya di dunia yang bahkan bergaya hidup sederhana dan tidak mengenakan barang-barang mewah. Ya, mereka berhemat demi mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan. Terlebih tujuan mereka adalah menjadi kaya, bukan sekedar hanya terlihat kaya. Yang kedua adalah bisa menunda keinginan. Orang kaya cenderung akan menginginkan hal-hal besar, dan hal besar ini adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang mereka nantinya. Karakter orang kaya yang biasanya dimiliki adalah bisa menunda keinginan sesaat untuk berpoya-poya dan memanfaatkan dana yang dimiliki untuk menabung dan investasi dalam jangka panjang. Jadi misalnya menurut aku nih, seumpama kalian pengen mengganti handphone dari Samsung ke iPhone, untuk membelinya secara instan mungkin kalian bisa melakukan kredit di Credit Home atau dimanapun itu. Tetapi ketika kalian ingin menunda keinginan tersebut, kalian bisa menabung atau menghasilkan penghasilan dari penghasilan yang lain untuk membeli barang tersebut dan tidak perlu memiliki hutang. Dan yang ketiga adalah memiliki passive income dan massive income. Karakter orang kaya cenderung mampu memanfaatkan apa yang dia miliki untuk mendapatkan uang. Karenanya, biasanya selain bekerja tetap, mereka juga memiliki penghasilan pasif, seperti sebagai juragan kontrakan atau melakukan bisnis sampingan lainnya. Karakter orang kaya ini membuat kita tersadar bahwa memiliki dua penghasilan sangat penting. Satu penghasilan akan membuat kita tumbang saat penghasilan tersebut tidak lagi bisa menopang beban kita. Itu kenapa memiliki dua penghasilan sangat baik untuk kita semua bagi yang ingin menjadi kaya. Yang keempat adalah orang kaya selalu mencoba hal baru dan tidak mudah berpuas diri. Orang kaya biasanya adalah orang-orang yang cerdas yang cenderung tidak mudah puas. Saat mendapatkan pencapaian yang mereka inginkan, mereka ingin selalu mendapatkan hal yang lebih lagi dan lagi. Ini bukan termasuk dalam sifat tidak bersyukur, namun lebih dalam keinginan untuk menggali potensi diri. Orang kaya selalu ingin mencoba hal baru, misalnya investasi yang belum mereka coba sebelumnya atau membuka bisnis baru yang berpeluang sukses di kemudian hari. Anyway teman-teman, demikianlah karakter untuk membuat kamu cepat kaya. Adakah karakter tersebut dalam diri kamu? Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga sukses selalu untuk kalian.